Saudara, sejumlah korban gempa Cianjur di Kecamatan Cugenang masih belum mendapatkan tempat pengungsian yang layak hingga harus mengeluarkan biaya pribadi membuat tenda darurat. Dan kondisi ini membuat banyak dari anak korban gempa jatuh sakit karena tempat pengungsian mereka tidak layak. Sudah 4 hari warga kampung Sukawarna, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat tinggal di tenda seadanya yang mereka bangun dengan menggunakan biaya sendiri dan menggunakan terpal bekas. Warga memilih tinggal di tempat pengungsian ini karena lokasi pengungsian yang dibangun pemerintah jauh dari desa mereka. Hari keempat tinggal di pengungsian membuat banyak anak-anak mulai jatuh sakit dan belum mendapat perawatan medis. Seadanya, cuma sementara tadinya di sini, tadinya disuruh ke lapang, cuma di sana udah penuh tuh Pak, dari Mangun, dari Cariu, dari Sukamulia, dari mana-mana tuh ke sana, jadi nampungnya nggak cukup. Pas dari kejadian aja Pak, nggak ingin pindah ke tempat yang lebih baik, aman maksudnya, kan udah banyak Pak, ini posko, penuh, ya? Ini belakang, sana-sana tuh banyak. Sementara korban gempa di pengungsian Mangunkarta juga harus mengalami krisis air. Sejumlah pengungsi berusaha mencari titik sumber air di tempat lain, namun warga tetap tidak mendapatkan. Korban gempa berharap kebutuhan logistik mereka bisa segera terpenuhi agar dapat bertahan hidup sehat di lokasi pengungsian. Tim Liputan Kompas TV.